Halo teman-teman, di video kali ini saya mau membuat tali dari batang pisang atau pohon pisang, yaitu sudah ada pohon pisangnya di depan saya. Itu pisang yang sudah ditebang, udah agak lama sih, sekitar 10 atau 2 minggu yang lalu. Tapi sama aja, mau yang udah agak lama mau yang baru nebang sama aja, karena nanti prosesnya akan tetap akan dikeringkan. Jadi untuk tutorialnya langsung aja. Jadi yang pertama, si kulit pisangnya dikulitin terlebih dahulu, yaitu dengan cara diambil kulitnya seperti ini, kemudian ditiris. Seperti ini ya. Untuk panjangnya disesuaikan saja. Nah, kira-kira seperti ini. Nih, saya ambil sampelnya aja ya buat contoh. Cuma ambil beberapa seperti ini panjangnya disesuaikan saja, dan lebarnya juga disesuaikan. Ini kemudian nanti dijemur sampai alot, sampai peot. Nanti kalau sudah peot akan mengeras kayak tali apa ya, kayak batang daun pisang yang sudah kering seperti itu. Ya, saya akan menjemurnya, kemudian nanti akan dicek lagi setelah kering ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Nih hasilnya, sampelnya ya kayak gini ya. Bye bye.